Penghujung kurun ke-15 di Tanah Melayu. Di waktu kesetiaan, maruah dan kedaulatan padu. Melaka terkenal indah perkasa, menebari kegemilangan ke segenap penjuru. Ketika inilah kisah bermula. Dua insan bercinta, berjauhan di mata, menjalinkan janji untuk bersama. Merantas samudra, membelah gunung, sebuah cerita cinta yang agung. Ingin dati sebahagian dari impiannya. Suatu waktu nanti kami pasti bersama. Dia akan datang padaku. Apa sudah dipikir betul? Lista di tekad kumbo. Besok akan sibuk antar ke Melaka. Lambat kempunan dia sepanjang hayat. Kalau tak dapat hajat di hati, macam kerbau hidup di kasi. Cepat dia dapat. Siapa lambat dia melepas. Kau ikut aku. Ayah. Si dara ini akan dikawinkan dengan ketua kami. Kau restukan saja. Ayah. Maafkanlah hamba. Hamba tak sanggup lakukan ini.
Jangan ambil anak hamba. Ambillah wang tuan hamba kembali. Dasar tua kutuk. Tolonglah hamba. Lidah bercabang. Tolonglah. Jangan. Saya ikut kamu. Cepat. Tiada siapa perlu lakukan apa yang bukan kemahuan hatinya. Siapa cakap tu? Siapa cakap tu? Tugas hamba bawa gadis ini kepada ketua hamba. Datuk tak payahlah masuk campur. Selagi ianya di bumi Melaka, ia menjadi tugas hamba. Lepaskan dia. Cinta dan restu tak boleh dipaksa. Ini perintah ketua hamba. Bagaimana kalau ini tugas Datuk Laksamana? Kalau nak menurut, biar berakal. Kalau mengikut, biar pintar. Periksa lagi, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau memang kuat hembusan angin Melaka, kedatangan Gusti Putri akan sampai juga ke tempat. Yang aku lakukan ini sudah betul. Yang aku lakukan ini sudah betul. Thank you.
Datuk Bendaharia. Bagaimana tang minyak yang penuh? Mbok, restu dan jasamu akan menjadi kekuatanku. Semua siap-siap berangkat. Izinkan saya menemani Gusti Putri. Nggak perlu. Gusti Putri sudah ada yang menemani. Ayo, kita kembali ke Tanah Jawa. Jamat mulia, Raja Ahmad masuk menghadap. Kita perintah kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Istiadat pertabalan Raja Ahmad, putra sulung Baginda, sebagai Raja Muda, waris pertama Kerajaan Melaka, akan disahirkan. Bunga panca bicara bertangkuk lima menghiasi tengkolok Raja Muda. Lambang upacara pertabalan diperkenankan Baginda Sultan. Sudah berbaloi Tengku Teja. Kini Putra Tengku telah menjadi Putra Mahkota. Putra Mahkota di atas kata. Hadapan Yang Mulia Gusti Adipati Handayaningrat, Pangeran Benowo dari Demak berkenan menghadap. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sultan Demak mengajak Gusti Adipati, penguasa Kadipaten, Tanah Perdikan Majapahit, untuk menerima Demak sebagai pelindung yang baru. Demak akan menjamin keselamatan rakyat dan kerajaanmu. Sultan Demak mau menjamin keselamatanku. Keselamatan.
dari ancaman apa? Demak yang perlu diselamatkan. Menyangkut kehormatan tanah ini. Nyatanya pengikut mereka semakin hari semakin banyak. Peperangan itu ibarat membuat perjanjian dengan maut. Walaupun mereka memiliki perbedaan kepercayaan, tapi jika Gusti Adipati memberi izin, Gusti Putri akan jadi tali pengikat dari dua kekuasaan. Niscaya kedamaian akan kita dapatkan. Oh, adikku. Kutukan apa lagi ini? Orang rendahanku sendiri numpang hidup dalam istanaku, berani menikamku. Bicara, paman. Hamba ini pancung. Pancung masih cukup setimpal. Hukuman apa yang pantas untuk rendahan yang berani melawan rajanya? Jagat raya! Iblis apa yang sudah merasukinya? Kau dengar, Paman Pati?
Bahkan dia sudah berani menentang Mang. Gusti Yang Mulia, tugas dan kewajiban hamba hanya mengabdi. Begitulah yang hamba laksanakan, Gusti. Tanyakan, Paman Pati. Tanyakan. Kenapa dia pengaruhi Gusti Putri sampai berani meninggalkan Majapahit? Tanyakan. Ampuni hamba, Gusti Adipati Yang Mulia. Demi Sang Hyang Pencipta, hamba hanya mengikuti Gusti Putri yang ingin mencapai kebahagiaannya. Itulah sembah bakti hamba kepada Gusti Putri. Dan hamba sanggup menerima hukuman karena telah mengikuti Putri mengejar cintanya. Mengejar harapannya, Gusti Yang Adipati. Aku sendiri akan bunuh harapan itu. Jeng tansah mangke bagyo Thank you.
Adipati dari Majapahit di gerbang istana. Datuk Laksamana. Datuk Shah Bandar. Hamba bersama Gusti Adipati menunggu masuk menghadap ke bawah duli, tuanku. Perkenaan dindanya Gusti Putri entah mengapa agaknya. Gusti Adipati, damaian Kadipaten terancam karena ulahmu. Cinta adikku padamu hanya akan mendatangkan bala. Kalau bukan karena Baginda Sultan Malaka, sudah kucincang kau. Kan baginda sultan. Datuk Laksamana. Gusti Adipati, ke bawah duli tuanku memperkenankan Gusti masuk menghadap. Mohon dipersila. Hamba kira ada baiknya agar Datuk Laksamana tidak turut serta. Ampun tuanku. Duli tuanku mengisytiharkan bahawa ke bawah duli sultan tuanku mengampuni bersetuju untuk memperkenankan harapan hati dari rakyat Majapahit untuk Gusti Putri Retno Dumilah Adinda Gusti Adipati Handaya Ningrat dijadikan suri baginda. Apa tidak molekkah cadangan BT itu, Datuk Laksamana? Ampun tuanku. Jika itu kehendak tuanku, patik junjung di atas batu jemala patik. Ampun tuanku. Datuk Bendahara, sediakan segala kelengkapan. Menjunjung titah, tuanku.
dengan perkahwinan ini, Kerajaan Melaka akan dapat menghentikan serangan Demak, Gusti Adipati. Selesaikan dulu urusan Tuhan. Kehadirannya hanya akan menyulitkan keadaan. Paripurna. Kanda lakukan ini kerana kewajipan. Pura-pura mencari ayam. Ekor mata di anak orang. Bukankah perkahwinan kita ini juga satu kewajipan, Kanda? Nyuwun sewu Kang Mas Gusti Adipati. Apakah Diajeng sudah tidak dianggap? Mengapa langsung menghadap Sultan Melaka? Apa kamu mau menerima kedatanganku? Perempuan macam apa kamu ini? Sebagai wanita sejati yang diberi kemuliaan, tetapi masih sanggup mengejar laki-laki yang tidak sederajat. Apa kamu sudah hilang akal? Apa yang salah, Kang Mas? Untuk sekali ini Diajeng menuruti kata hati sendiri sebelum segalanya hilang. Apa yang salah? Kata hati. Sejak kapan seorang putri dari keraton Tanah Jawa sanggup mengikuti kata hatinya? Durhaka namanya. Darahmu pun mengalir dalam diriku, Diajeng. Darah kita milik leluhur. Tapi kehendak takdir, kamu berusaha berada di sini juga. Kita semua memiliki mimpi, Diajeng. Tapi kenyataannya, kita harus lakoni yang seharusnya kita jalani. Jangan ingkari takdir yang kita miliki. Ingkar, Kang Mas. Ingkar menopo, Kang Mas. Dari kehidupan yang tidak pernah saya inginkan. Yang tak pernah saya pilih. Sudah. Tak usah bermimpi mengharap cinta. Terimalah Sultan Melaka, Diajeng. Akan tenanglah rakyat kita nanti. Atau sudah lupakah kamu pada rakyat dan tanah kelahiranmu sendiri? Jikalau saya menerima Baginda Sultan, itu artinya sepanjang hidup saya akan berhadapan dengan tua. Saya tidak akan sanggup. Kalau begitu, Diajeng akan abdikan saja diri pada Pangeran Demak demi rakyat. Kalau Melaka izinkan Gusti Putri mengahwini Pangeran Demak, ianya seperti mencunting arang ke muka sendiri. Jika ke bawah duli tuanku perkenankan,
Teringin benar batik pohon menganjurkan satu cadangan. Ampun, tuanku. Datuk Laksmana, tuanku, adalah harapan kita. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya Qadiyal Haja. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Mahmud Melaka mempersilakan Pangeran Benowo dari Demak ke istiadat perkahwinan baginda dengan Gusti Putri Retno Dumila, Putri Majapahit. Menurut kabar dari angin yang saya terima, tidak begitu. Taming Sari ini menjadi saksi akan jemputan yang patik bawa, Pangeran. Saya terima undangan itu. Karena yang membawa adalah panglima tertinggi Kerajaan Melaka. Tapi kalau ternyata kabar dari angin itu betul, dengan izin Allah, Demak pasti serang Majapahit. Apa mungkin seorang gadis seperti Adinda ini bisa melukai Laksamana Melaka yang tersohor? Atau jiwa Kanda gentar disentuh Adinda? Tindakan hamba bukan melulu. Kesemuanya hamba susun supaya rambut yang ditarik tepung tidak berselera. Hamba, Datuk, akan cuba sedaya upaya hamba. Semua hati di Melaka ini hamba jaga. Semuanya sudah siap, Datuk Setia. Sudah, orang kaya. Tujuh dulang semuanya. Bilakah rombongan peminangan ini akan bertolak, Datuk Bedara? Selepas sembahyang subuh besok, tuanku, Pacal Tun Mamat akan mengepalai rombongan. Beta amat berkenan sekali jika Datuk Laksmana dapat mengetuai rombongan ini. Ampun, tuanku.
Mungkin ada baiknya dalam keadaan begini, tuanku, Datuk Laksmana bersama Patik. Perkahwinan Beta dengan Gusti Putri tak dapat Beta bendung lagi. Ini janji Beta pada Tanah Jawa. Jika itu yang ke bawah duli tuanku perkenankan. Datuk Laksmana? Titah dijunjung, daulat disemat utuh. Ampun tuanku. Ketaatan Datuk Laksmana kepada Melaka memang tidak boleh dinafikan. Ke bawah duli Yang Maha Mulia memperkenankan keberangkatan rombongan peminangan dengan bawa moho diraja. Tidak akan mungkin Tuah rela aku kahwin dengan sultannya. Apa mungkin? Siapakah gelangan nenek dan apa tujuan nenek berjalan seorang diri dalam hutan ini? Nenek memang tinggal di sini, cu. Nama cucu Tun Mamat. Nenek pernah berjumpa dengan Gusti Putri tak? Pernah. Bila? Di mana? Di air terjun sebelah timur sana. Bila nenek ke sana, Putri pasti ada di sana. Kami sebenarnya dalam perjalanan
untuk meminang Tuan Putri yang berada di puncak gunung ini. Dan nama cucu Datuk Setia. Meminang untuk siapa, Cu? Baginda Sultan Melaka, Sultan Mahmud, eh? Jangan berangan meniti laut. Takut airnya menjadi api. Kami menjunjung titah paduka Sultan. Baguslah, Cu. Taat yang tiada kesudahan, tiada penghujung. Rasakan penangan parang terbang. Hamba rasa lebih baik kita beralih ke tempat lain yang lebih selamat. Boleh, Rangkaya. Dengar semua. Kita bergerak sekarang. Kumpulkan barang. Dan ingat, jangan lambat-lambat.
percikan kaki ini kita lakukan. Setapak melangkah, dua langkah ingatan Kanda pada Adinda. Adinda bersumpah, jikalau Kekanda tidak kembali, Adinda akan menyusul Kekanda, menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama. Layar berbelok-belok, sawah dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai waktu, kita akan bersama. Sediakah kita, Datuk Setia? Ya, sudah, Datuk Laksmana. Kalau begitu, kita... Sebentar, Datuk Laksmana. Datuk Bendahara menyuruh hamba seorang saja pergi berjumpa Gusti Putri. Mengapa? Hamba dititah oleh Baginda Sultan. Datuk Bendahara hanya ingin hamba sampaikan kata-kata ini. Semua tindakan adalah untuk kepentingan Baginda Sultan dan kepentingan Datuk Laksmana juga. Tuanku telah memperkenankan pemergian hamba ini orang kaya dan hamba akan menunaikannya. Dah lama tunggu? Ya, Kakanda. Berpijak juga dinda pasir tanah Kanda. Apa dengan tongkat Raja Wali kemarin? Demi cinta, tiada gunung terlalu tinggi. Kini kita sama-sama berada di puncaknya. Thank you.
rasanya Kakanda berkata-kata cinta kepada Adinda. Suaramu membuka hatiku yang merindu. Kini kurasa deruan angin menusuk dada. Mengapa cinta Adinda diuji sebegini jauh, Kakanda? Kanda lupa cinta Adinda seagung maya. Kalau cinta Kakanda, bukan semesta luasnya? Masih kecil berbanding cinta Dinda. Tapi Kanda kemari juga. Laksana insan haus dahaga. Bertemu air satu telaga. Memegang janji. Dinda. Tapi Kanda datang membawa harapan yang menggunung Dinda. Harapan yang Dinda sedia maklum. Tolong katakan Kanda kemari bukan atas titah Sultan Melaka semata-mata. Dinda. Tiada cinta dari hati Kanda untuk yang lain kecuali Dinda. Cinta Kanda melepasi puncak ledang ini, melepasi batas jasad ini, Dinda. Cinta Kanda terlepas dari jasad sendiri, tergantung di langit. Apa Kandanya? Tangan terikat di langit, kaki terpasak di bumi, jasad tidak standing mimpi. Hidup dengan harapan. Jangan Kanda turuti perintah ini. Cinta Kanda yang Adinda harapkan, bukan dari yang lain. Kanda tahu betapa hati Dinda terasa damai karena dapat bertemu kembali dengan Kanda. Rupanya waktu telah membutakan hati. Sambut kehadiran Adinda dengan ia melukai. Yang Mulia Gusti Putri. Patik Tun Mamat datang bersama-sama Datuk Laksmana ini. Berharap benar jika Gusti Putri dapat menerima lamaran Baginda. Hancurlah hati kami menyembah Sultan Melaka yang kami cintai tanpa Gusti Putri sebagai pemaisuri. Apa benar Datuk Laksamana?
Apakah diam Datuk Laksamana satu kebenaran? Apa kalian tidak tahu bahwa saya sudah pun membuat keputusan untuk menerima Pangeran Demak? Gusti Putri. Keputusan itu tiada bermakna bagi Demak lagi. Kerana Datuk Laksamana Hang Tuah sendiri telah ke Jawa Bumi. Berutusan dengan Pangeran Demak bagi menyampaikan hasrat peminangan ini. Biar 1000 tahun air mengukir batu, tetapi tuah tetap tuah. Baiklah, jikalau itu yang Datuk inginkan, saya setuju. Saya terima lamaran itu, asalkan permintaan saya ini dituruti. Lagi ada kabar dari Melaka, Gusti. Menurut Paman, apa masih akan timbul masalah? Tuah? Terbitlah Sang Perkasa Matahari, sinarmu yang gemilang menerangi segalanya. Serahkan segalanya pada Yang Maha Agung, Gusti. Namaste.
sungai, mengairi laut. Kau hasut adikku. Kau cari muka di depan. Seluruh harapanku kau hancurkan dengan kepalamu yang tidak sepadan dengan telapak kakiku. Terlalu tajam dan biadab lidahmu, Engku. Tidak sepadan darjatmu. Tidak lebih tajam dari pedangku, tua. Kau kacaukan kedamaian negeriku. Kau injak-injak martabat rakyat dan leluhurku. Hakaku, tua. Mari. Kita ukur kesaktian kita. Aku tidak gentar dengan layu. Kamu semua jangan masuk campur.
kabarkan Baginda Sultan. Kamu telah gagal melaksanakan perintah. Dan hamba tak sanggup memperlihatkan diri walau sejenak dari pandangannya. Hamba bersumpah, selagi Tamingsari tenggelam di dasar sungai ini, hamba tidak akan kembali. Semua ini berpunca dari kegagalan hamba menahan Datuk Laksmana. Terima kasih, Wang Kaya. Terima kasih, Wang Kaya, tentunya kepenatan. Ada baiknya orang kaya pulang ke rumah dulu. Hanya kerana keadaan ini, Tuah fikir dia sudah gagal melaksanakan perintah Peter? Oh, Tuah. Ketaatan Tuah tiada tandingannya. Pemergiannya membuktikan itu. Datuk Bendahara. Ampun, Tuanku. Bertitahkan Datuk supaya mencari dan memujuk kembali Tuah ke Bumi Melaka. Menjunjung titah, Tuanku. Dan untuk urusan peminangan, kumpulkan semua cerit-cerit pandai di Melaka. Syarat-syarat peminangan yang diterima. 7 sulap kata semuanya. Pertama, air mata dara yang tidak berdarah. 7 tempayan banyaknya. Jawapannya, 7 tempayan air mata anak dara sunti. Kedua, pinang. Bukannya kahwin kerana tidak tua. Merah darahnya. 7 tempayan banyaknya. Jawapannya,
7 tempayan air Pinang Muda. Ketiga, merangkak bebas di dataran. Darah juga kehendaknya. Sifatnya, 7 dulang banyaknya. Jawapannya, 7 dulang hati hama. Pasir mana yang aku genggam? Erat tanganku semakin layu bunga berkembang. Bumi yang luas, aku seorang. Keempat, terbang bebas di udara. Darah juga kehendaknya. Sifatnya, 7 dulang banyaknya. Jawapannya, 7 dulang hati nyamuk. Kelima, darah putih rakyat untuk menambat darah kuning dari tapak ke tahta. Jawapannya, Jambatan Perak dari Melaka ke puncak Gunung Ledang. Keenam, darah merah rakyat untuk menambat darah kuning dari tapak ke tahta. Jawapannya, Jambatan Emas dari Melaka ke puncak Gunung Ledang. Ketujuh, Darah seguntang tetap mengalir. Badan bersilih menanti. Sebatir. Jawapannya, darah putra beta. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patek harap diampun. Kesemua permintaan ini amat kecil berbanding dengan kebesaran kebawah duli tuanku. Dan kebesaran tuanku itu teruja dengan permintaan yang begitu tinggi hasratnya. Apakah nilainya hanya nyawa seorang Tengku Mahkota kita berbanding dengan ribuan nyawa rakyat Jawa?
Akan tetapi, apakah nilainya ribuan nyawa rakyat Jawa yang bukan jajahan Melaka? Dan hanya untuk memenuhi syarat hantaran perkahwinan tuanku. Ampun, tuanku, beribu-ribu ampun. Biar diketahui semua, tanggungjawab beta bukan hanya sekadar memberi titah. Putra beta. Atau tanah Jawa. Semua ini perutnya seperti menelan empedu. Bagai racun menusuk kalbu. Tetap, ia bukan penghalang. Ampun, tuanku. Pengorbanan demi cinta adalah indah. Dan pengorbanan demi negara sungguh mulia. Tapi apalah artinya berkorban dengan tangan berlumur darah manusia yang tidak berdosa? Apa tuanku sanggup melakukannya? Mungkin masih kurang jelas bagi tuanku kalau permintaan saya sebetulnya satu penolakan. Apakah ini semua hanya satu permainan?
Beta sanggup berkorban demi rakyatmu. Dan kamu memperkecilkan usaha beta ini? Berani kamu mempersendakan beta? Mempersendakan beta yang ingin melindungi kedaulatan kerajaanmu? Sungguh mulia niat tuanku itu. Tapi apakah itu niat yang keluar dari hati? Saya sudah membuat keputusan untuk kembali ke tanah Jawa untuk bersama Pangeran Demak. Tetapi mengapa hasrat saya itu juga tuanku halangi? Kamu sadar kepada siapa kamu berkata ini? Beta bukan rakyat kecilmu. Untuk kamu perlakukan sedemikian rupa. Rakyat kecil saya. Rakyat kecil saya yang demi mereka yang mulia tuanku sanggup korbankan putra mahkota itu. Apa ada di antara kalian yang pernah bertanya, mengapa saya datang ke negeri ini? Saya hanya menuruti kata hati. Itu hak saya. Hak setiap manusia. Hak untuk memilih. Saya tidak ingin layu di keraton. Saya ingin merdeka. Bebas untuk mencintai. Dan dicintai. Bukan mengingkari kebesaran Melaka. Jikalau betul kebesaran Melaka berada di telunjuk tuanku, mengapa perlu perkawinan ini untuk menyelamatkan negara saya? Kamu bicara tanpa beralas. Kamu lupa yang bumi Melaka ini bumi berdaulat. Sehiris luka yang beta terima di atas tanah yang kamu pijak ini, semelaka sakitnya dirasa. Pilu beta dengar hirisan katamu itu. Saya hanya ingin terus berdiam di atas puncak Gunung Ledang supaya tidak melukai hati sesiapa pun. Izinkan saya, tuanku. Beta perkenankan permintaan kamu. Tetapi perbuatanmu ini tetap neraka. Dan sesungguhnya bumi Melaka ini bumi berdaulat. Kamu akan kesorangan di puncak Ledang saja. Tidak boleh dipandang sesiapa sesudah subuh kelak. Nescaya dia yang memandang beta sumpah hilang nyawa berbuntahkan tanah. Memang besar daulat Melaka. Tapi sayang tuanku mensia-siakannya.
daulat tuanku. Semoga tuanku bertakhta hingga ke akhir zaman. Pengorbanan cinta itu indah. Sesudah subuh kelak, sesiapa yang memandang akan hilang nyawa, bermuntahkan darah. Rasanya Datuk Laksmana lebih mengetahui akan kesungguhan hamba. Untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara seumpama ini, bukan? Namun begitu, ianya banyak menyedarkan hamba bahawa kita ini hanya boleh merancang. Tetapi ketetapannya bukan milik kita. Apakah yang menjadi dalang di dalam pengorbanan ini, Tuah? Cinta yang begitu indah terpaksa dikorbankan. Pergi. Pergilah sekarang. Sebelum terlambat. Ayo, kembali ke istana kita. Thank you.
Tunjukkanlah dirimu, Dinda. Tunjukkanlah dirimu. Kanda rela bermuntahan darah dari hidup sepi tanpamu. Demi segala pengorbanan yang Dinda lalui, demi segala penderitaan yang Dinda alami, dan demi segala kemungkinan yang patut Kanda lakukan, Kanda mohon maaf. Kanda buta, Dinda. Kanda buta. Kanda rayu, Dinda. Kanda rayu. Maafkan Kanda, Dinda. Jika Dinda izinkan Kanda berpijak di tanah ini dan menghirup nafas saudara bersama degupan jantung Dinda, berilah petunjuk. Berilah Kanda petunjuk. Sesungguhnya, Kanda cintakan Dinda. Sendiri
untuk merengkuh cinta sejati. Cintamu bagai cahaya mentari yang membakar wajahku. Meski sekilas kurasakan, namun akan menjadi bekal sampai akhir zaman. Aku juga mencintai. Bersemi, tetapi masih tetap gemetri. Umpama rindu bulan mengelilingi bumi, menyinari kegelapan di malam hari. Sejak itu tiada kabar berita tentang kedua insan bercinta. Namun gunung ledang menjadi tanda keagungan dan keluhuran cinta mereka. Pengorbanan cinta indah. Thank you.
Amin.